Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama spesialis perda mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas perda mobil, bahan yang murah, tapi hasilnya cukup maksimal sih. Yang sering saya pasang, bahannya ini bahan glass wool. Bahan glass wool ini sebetulnya itu bahan peredam bawaan asli mobil. Cuman untuk di mobil-mobil itu kan sedikit. Cuman bagian-bagian tertentu yang dipasangnya. Tapi kalau pemasangannya full, itu hasilnya cukup maksimal untuk meredam bising. Bising noise dari luar, suara roda. Dan peredam ini bisa dipasang di dot trim. Nah, kelebihan bahan ini, bahan glass wool ini kalau dipasang di dot trim, untuk kualitas audio itu meningkat. Nah, cocoklah untuk musik-musik akustik, cukup meningkat. Nah, seperti contoh pada saat pemasangan berikut seperti ini. Nah, ini contoh bahan peredam glass wool yang dipasang di mobil. Untuk bahan ini itu harganya Rp50.000. Tergantung ketebalannya. Ketebalan ada yang 5 mili, 7 mili sampai 10 mili, yaitu 1 senti. Untuk saya sih beli bahan ini per meter Rp50.000, banyak di toko-toko online. Per meter ya, untuk ukuran per meter persegi, jadi lumayan lebar. Bisa juga beli gulungan. Untuk full satu mobil itu menghabiskan bahan sekitar 10 meteran. Karena hitungannya seperti ini. Hitungannya itu 10 meter itu lebih lah. Jadi bisa dipasang di door trim, bisa dipasang di lantai dasar, bisa juga dipasang di plafon. Tapi lebih maksimalnya kalau dipasang di plafon itu minimal harus dipasang aluminium foil dulu. Jadi lapisannya aluminium foil dulu, baru bahan glass wool. Dan lebih hemat lagi, bisa dipasang sendirilah, karena umumnya mobil LCGC itu keluhannya bising-bising areal kabin, suara roda. Yang sering itu saya pasang bahan peredam itu yang mobil LCGC. Jadi untuk bahan ini menghemat kantong. Jadi bisa dihitung-hitung kalau memang pemasangan sendiri ya kurang lebih habislah Rp500.000. Itu kalau beli bahan sendiri, pasang sendiri, itu menghabiskan biaya 500.000. Kalau di saya, bahan sama jasa untuk door trim sama lantai dasar itu hanya 1 juta. Ketebalannya yang 10 mili atau 1 senti. Mungkin nanti bisa dicoba pasang peredam sendiri, pasang peredam bahan glass wool ini, nanti bisa dirasakan untuk hasilnya. Lebih baiknya sih kalau memang ingin hemat ya pasang sendiri, seperti itu. Karena kalau mobil-mobil LCGC itu ya cukup mudah lah untuk bongkar pasang jok atau bongkar pasang door trimnya. Yang penting intinya kan berani dulu.